kadang begini ya, ini kita harus sampaikan. Jadi hari ini klien kami menghadiri undangan dalam rangka gelar perkara khusus di Baris Krim Polri. Terkait dengan apa nanti hasilnya, kita percayakan kepada Biro Wasidik Baris Krim Polri, karena memang masalah yang menimpa klien kami juga sudah sangat lama, dan tentu sebagai warga negara Pak Irwan berharap ada kepastian hukum dari masalah yang beliau alami. Itu kira-kira garis besarnya. Dan kita berharap keadilan. Itu aja. Ya. Berapa pertanyaan tadi di atas dan dari berapa? Gimana, Bang? Wan, ada kemungkinan damai mungkin? Pas mobil. Yang dia transfer tinggal apa namanya? Tinggal nunggu aja. Kita minta doa sama teman-teman semua. Dan ya, pengennya Zaskia juga nggak terlalu mikir yang betul, betul. Supaya nggak stress. Ya. Jadi belum ada pertemuan baru ya, Mas? Sudah beberapa kali program. Iya, ya. Bayi tabung baru sekali saya. Tiang. Oh, tiang. Ya, makanya hari ini Sudah berjalan jauh-jauh hari tentang bayi tabung. Oh iya, udah dari setengah tahun yang lalu sih. Setengah tahun yang lalu ya. Udah proses memang. Sejauh ini udah progresnya sudah sejauh mana? Udah di embrio transfer, jadi tinggal nunggu atau tidak. Ini merupakan kabar bahagia bagi Irwan juga ke depannya dalam membuat keramanan di sana rumah tangga, Pak. Capek enggak sih, Wan? Ini statusnya belum lapar dari dulu. Ya makanya kita ke Biro Wasidik untuk bisa lebih cepat lah. Terus kemungkinan damai, Wan. Kemungkinan ada damai enggak, Wan? Insyaallah kita sih yang terbaik aja. Tapi pihak Medina nah, kayaknya seolah kayak masih menuntut aja nih, Wan. Gimana, Wan? Enggak tahu lah, itu nanti tanya ke tanggapan Zaskia gimana, Wan? Bro. Jantung, Bro. Bisa. Wan, makasih, Wan. Ya, jadi hari ini saya dan Medina, partner saya, Wajib, memenuhi undangan dari Polrestabes Bandung untuk melakukan gelar khusus di Mabes. Jadi gelar khusus ini memang diatur di dalam Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019. Apabila ada permintaan dari kuasa hukum dari kasusnya dalam diketahui oleh masyarakat banyak, ya itu boleh-boleh saja. Dan kami, Nenka Zain, selaku warga negara yang baik, memenuhi panggilan tersebut untuk mengikuti gelar khusus. Tadi pertanyaan apa saja dan beberapa pertanyaan tadi cukup lama ya, kita membuka lagi mengenai pelaporan-pelaporan Medina dan keterangan-keterangan dari terlapor. Itu aja sih, dan dihadirkan juga penyidik yang ada di Polrestabes yang memeriksa. Tadi ada Irwan juga ya, dikonfrontasi dengan Irwan atau terpisah diminta keterangannya? Iya, ya, kita mengadakan pembuktian Pak Heru ya. Pembuktian laporan kita. Jadi kita buka lagi anggaran dana tahun 2017, 2018, 2019 dan lain-lain. Dan kita juga memberikan juga ada temuan atau laporan yang belum kita laporkan juga, temuan-temuan baru. Nantilah kalau serahkan ke penyidik yang disangkutan ini. Ya, Irwan sendiri ada penolakan nggak? Ada penolakan atau tidak setuju tentang pelaporan tadi atau seperti apa? Oh, tadi sih lebih ke tanya jawab aja. Nggak ada debat. Ada debat, lebih menyampaikan dalil masing-masing. Jadi perlu ditambahkan di sini, gelar khusus tersebut masih berlaku.
berlangsung sampai sekarang. Nanti kita di sesi 1. Di sesi 1 antara pelapor dan terlapor dan penyidik, dan sesi 2 ya kewenangan dari kepolisian. Dari penyidik, apakah sudah dari penyelidikan dan penyidikan itu dan pembuktian-pembuktiannya akan dilampirkan. Tapi kita tidak ikut di sesi kedua ya. Ini masih ada terkait laporan. Medina ya? Medina. Tapi gelar posisi ini sama juga dengan mediasi atau apa sih? Berbeda ya. Ini kayak hanya dengar pendapat saja. Nanti dari penyidik yang bersangkutan di markas akan memberikan rekor terhadap penyidik yang bisa. Dan tadi di sesi terakhir kami menyampaikan penutupan bahwa intinya kami berharap ya. Hukum berjalan sebagaimana mestinya. Di sini ada pelapor yang mempunyai hak ya, mempunyai perlindungan dan menginginkan perlindungan dan kepastian hukum dan menyandarkan semua kepada penyidik Polri. Itu aja sih dari kami. Dan untuk detailnya mengenai substansi mungkin bisa menanyakan lebih lanjut kepada juru bicara Polri mungkin yang lebih berwenang. Tadi saya sudah jelaskan ada kertas tahun 2019 itu mengatur mengenai gelar khusus apabila ada permintaan dari kuasa hukum atau salah satu dari kuasa hukum dalam berperkara. Dalam hal ini sepertinya dari terlapor kuasa hukumnya yang mengajukan ini, dan perkara ini dan harus ada syaratnya, perkaranya harus diketahui oleh masyarakat. Ada alasan khusus kenapa dia minta dibawa ke sini gitu? Tadi ada lobby Sintia Bella, saya, Muhammad, dan masing-masing potong. Tadi cukup alat gak sih artinya? Apa mungkin tadi ada sebuah itu? Tadi ini banget, berjalan lancar banget. Ini berjalan lancar karena di sini sesinya itu ada berdebat. Jadi penyidik Mabes, Ketua Sidik bertanya, kemudian banyak sana, jadi kita tidak diberi kesempatan untuk berdebat. Nah sekarang lagi ada sesi kedua, dalam penyidik, mungkin itu aja dari saya. Nanti ke depannya mengenai hasil ini, media kan memantau semuanya, memantau, minta doanya, semoga semua bisa ya, selesai sesuai dengan harapan. Tapi bang, ada fakta-fakta baru nggak sih bang? Ada fakta. Apa aja bang? Aliran dana tambahan aja. Mas, tapi sempat ngobrol. Masih di bisa. Biar mereka ngobrol. Aduh. Cabut. Berarti lebih dari 1,9 M ya? Enggak. Ya. Apa hadirannya? Kasih kalau kan. Mungkin biasa.